Jelang pelantikan Jokowi JK, Keraton Solo menggelar acara Wilujengan. Ritual adat keraton tersebut digelar demi kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Minggu malam, Keraton Surakarta menggelar selamatan guna kelancaran pelantikan Putra Solo Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia Senin esok. 7 buah tumpeng beserta jajanan pasar tersedia di Bangsal Maligi Keraton. Acara ini merupakan tradisi yang biasa diadakan keraton sebelum penyelenggaraan suatu kegiatan akbar. Wilujengan ini dibarengi dengan iringan doa untuk keselamatan Jokowi dan JK dalam mengemban tugas negara. Itu kami menginginkan Bapak Jokowi dan Pak Yusuf Kala sebagai nanti presiden terpilih itu mempunyai suatu karisma seperti Sultan Agung. Tumpeng sendiri melambangkan berkah bagi kehidupan manusia. Wilujengan kemudian diakhiri dengan membagi-bagikan tumpeng yang kemudian disantap bersama-sama. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.